Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Stradio Vlog. Oke, bersama saya di sini ya. Saya baru di sini. Saya Abdi. Kita akan mereview bareng-bareng hari ini. Hari ini hari Sabtu. Mungkin video ini akan tayang 2 hari. 2 hari setelah hari ini. Jadi di sini ada sedikit barang untuk hari ini karena banyak barang yang belum ready. Sini kita akan mereview PCP River dan ada ini. Uklik AK River. Oke, di sini ada barangnya. River, dua River, dua brand yang sama dengan model senapan yang berbeda. Yang pertama, kita kesini dulu ke PCP River. Ini ada PCP River OD25. Kita lihat dulu senapannya. Seperti ini ya. Dengan chamber chrome, sangat elegan sekali. Ini akan dikirim kepada Bapak Indra Purnawan di Lebak, Banten, jauh sekali. Oke, kita akan coba senapannya. Senapan ini memiliki 3 grendel ya. Wah, sangat elegan sekali. Kalau kata Kang Arif itu suaranya elegan sekali. Ini sudah lengkap sekali ya, teman-teman. Ada peredam, ada yang pasti ini mimis tes, tidak akan lupa. Dan ini, oh ya, ini sudah magazin. Jadi kita bisa menembak tanpa mengisi peluru sampai 14 kali tembakan. Jadi kita tinggal tarik kokang itu. Kita tinggal tembakan saja sampai 14 kali tembakan. Jangan sampai kita lupa 14 kali tembakan. Nanti bisa merusak magazinnya. Sini ada jawara, mimis jawara. Satu box. Dan ada tele basnel. Ini penting sekali ya tele ini. Untuk berburu. Karena intensitas mata kita yang sangat terbatas. Maka kita menggunakan tele seperti ini. Sangat direkomendasikan untuk kalian-kalian yang suka berburu. Dan karena ini PCP, tidak lupa Bapak, karena ini PCP, tidak lupa Bapak Indra membeli pompa GSR. Kita lihat dulu pompanya, motifnya kamu ya, seperti ini, sangat gahar sekali motifnya. Terus anjing, kenapa terus ini di iya, buat slayer ya, weh. Motifnya kayak ranting. Oh, alah. Anjing, ranting. Salah. Maaf ya, ini namanya motifnya stayer ranting. Jadi motif ranting. Ini bisa... Jadbat nutuk dasmu. Udah kebisaan kata-kata, saudara-saudara. Gani piro sih ini, Kih? Gani 3 juta lagi ya? Paket ini bisa didapatkan dengan harga 3 juta. Pompanya 1 juta. Jadi kilo river lo murah 2 juta. Kalau telu piro iki? Lah ya, semua ini bisa didapatkan dengan harga segini. Anjing. Dan oke, teman-teman, untuk paket selengkap ini kita hanya perlu membayar dengan harga 3.400 sekian. Sudah selengkap ini, sudah siap berburu dan sudah sangat ready sekali untuk berburu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dari brand yang sama juga, River AK Lipat. Uklik ya ini. Jadi senapan uklik ini kalau untuk laki-laki tuh seperti motor yang disela, sangat jantan sekali. Jadi untuk laki sejati ini cocok sekali nuklik. Kalau saya nggak cocok, saya kurang sejati saya soalnya. Kita coba dulu ya. Kenapanya? Ini chambernya juga aman. Kita coba dulu. Cukup lah untuk berburu. Selagi tangan kita kuat, mengokangnya cukup sekali untuk berburu.
Dan senapan ini berwarna hitam gamo ya. Bisa dilipat, dan ini bisa dilipat ya, teman-teman. Ini ada engselnya ini. Kita lepas, ini bisa dilipat. Senapan ini akan dikirimkan kepada Bapak Bona Ventura di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi untuk pulang kami ini tidak hanya melayani di luar Jawa, tapi juga melayani di Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur ini. Jawa Timur padahal dekat ya, kirim, tapi nggak apa-apa. Orangnya mungkin sibuk yang gitunya. Dan paket yang diambil Bapak Nova ini sudah lengkap dengan tele ya. Lagi-lagi tele Basnel, tele andalan, tele rekomendasi. Ini sudah tidak diragukan lagi untuk performanya. Ini sudah tidak diragukan lagi untuk performanya ya. Baik sekali, bit quality-nya juga mantap, dan apalagi ya? Juga jelas, dilihat itu jelas gitu. Kita bisa buka seperti apa sih telenya? Seperti apa sih kak telenya ya? Seperti ini bunda ya. Seperti ini ya. Jadi kita lihat. Ini biasanya ada lampunya dalamnya ini juga. Seperti ini ya telenya. Garang sekali. Ini juga ada lampunya. Saya kalian lihat. Jadi lampunya ini RGB. Kalian tahu nggak RGB? RGB itu red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Kita masukkan lagi karena akan segera di packing dan dikirim. Wih, saya lupa masang tutupnya. No toxic gini. Kita masukkan dulu telenya karena akan dikirim saat ini juga. Oke, dan Bapak Bona ini tidak hanya mengambil tele saja ya, dia juga menambahkan mimis jawara. Yang pasti ini sudah sangat ready sekali mimis ini untuk memperindah perburuan kita. Jadi kita kalau membawa mimis banyak ini berburu tenang, hati itu tenang, kita tidak akan kehabisan mimis. Soalnya di hutan itu tidak ada minta mimisnya, minta mimis siapa? Dan tidak lupa Bapak Bona juga mengambil kaos kamu. Apa sih fungsi kaos kamu? Kaos kamu ini sangat mempermudahkan kita dalam saat berkamuflase di hutan. Jadi saat kita berburu, kemungkinan hewan-hewan melihat kita dengan jelas itu sangat minim karena kita sudah menggunakan kaos kamu ini. Ya, menyatu dengan alam. Dan tidak lupa, sini ada peredam River ya, yang sama juga mereknya River. Seperti ini peredamnya. Apa sih fungsi peredam? Fungsi peredam adalah untuk meredam suara dari senapan. Kenapa kok senapan harus diredam suaranya? Supaya hewan burunya tidak kabur. Seperti itu. Tapi kalau hanya untuk olahraga, untuk hobi, peredam itu kemungkinan tidak perlu. Karena yang dicari saat menembak itu biasanya suaranya. Suaranya dan hentakan dari senapan tersebut. Oke, dan ini yang terakhir ada tali sandang. Ini juga sangat berfungsi sekali ya ini. Ini dari merek River juga. River ini memang banyak sekali mengeluarkan senapan-senapan yang sudah diakui lah kualitasnya, kuantitasnya. Makanya kita juga terus menyetok River ini. Oke, sekian review dari kami. Jangan lupa subscribe channel kita di Serdadu Vlog dan Serdadu River Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di serdadu.rival. Dan jika kalian butuh senapan, tidak lain dan tidak bukan, hubungi kita, Serdadu River Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.